Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat sahabat Ucamania? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan, diberkahi apapun usahanya. Amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasa Rafiq Kicau hadir kembali di Pasar Burung Pramuka Matraman, Jakarta Timur. Dan kali ini Rafiq Kicau mau mencoba mereview harga burung di kios SKJ ya. Kios Mas Singgi Saputra. Nah, ini untuk penampakan sore ini cukup ramai untuk para pengunjung ya. Oke, sebelum review Rafiq Kicau mengucapkan beribu terima kasih buat sahabat Kicau yang sudah mensupport channel saya. Dan yang baru gabung Rafiq Kicau mohon dukungannya dengan ikhlas untuk dipadamkan tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan updatean terbaru dari Rafiq Kicau ya. Oke, kita mau tanya-tanya ya, stok burung apa saya yang tersedia untuk di kios SKJ. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Apa kabar untuk hari ini Mas? Sehat. Selalu sehat ya, alhamdulillah selalu sehat. Oke, ini Mas ini yang belum tahu nama kiosnya, kios apa sih? Kios SKJ. SKJ ya, singkatan dari Sigit Kenari Jaya. Sigit Kenari Jaya. Nah, untuk hari ini Mas yang ready Mas, burung-burung apa saja nih Mas? Yang ready yang banyak ada kenari cacoran, kenari bahar, yang imporan juga ada, Mozambik ya. Parkit lokal ada. Terus tambahan buat besok pagi juga banyak lagi Mas. Besok ready banyak Mas ya? Apa aja ada pokoknya. Untuk hari Rabu besok ya? Iya, betul. Oke. Nah, ini infonya Mas. Besok banyak. Besok ready pokoknya datang banyak besok untuk iya, macam-macam burung ya. Kurang kan kemarin kan ada yang nyari cuman enggak kebagian. Oke. Kayaknya besok pagi. Besok banyak. Ready Mas ya. Iya. Nah, ini infonya Mas, kirim-kirim Mas, bisa bantu kan? Kalau untuk kirim-kirim ke Jabodetabek bisa COD. Kalau untuk luaran Jabodetabek ya ke Jawa, ke luar pulau Lampung itu bisa Mas. Tinggal video call sama mencacok ya ditransfer untuk dikirim. ongkosnya ditanggung sama pembeli ya. Nah, ini untuk apa nih Mas, jam operasional nih Mas, jam kalau berapa untuk nih? Jam operasional dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Kalau untuk tukar tambah belum bisa ya. Oke, silakan merapat langsung ke kios aja Mas ya. Oke, untuk yang pertama kita pantau ready untuk burung anakan jalak suren ya. Ini masih bantu Lolo Mas. Masih bantu Lolo ya. Ini untuk stok aman banget Mas ya. Aman banget. Untuk jalak suren. Ini jantan betina campur ya. Ini jantan semua ya. Jantan ya. Pilihan jantan ya. Pilihan ini jantan. Sudah pilihan jantan untuk anakan jalak suren. Nah, untuk harga berapa nih Mas? Harganya 2,5 saja. 250.000 ya. Untuk di kios SKJ ya. 250.000 untuk anakan jalak suren ya. Nah, kita berlanjut ke sebelahnya. Ini anakan jalak putih ya. Jalak putih. Sudah mendekati mandiri ya. Ini yang sudah mendekati mandiri untuk anakan jalak putih. Berapa nih? 320. 320.000. Nah, ini cukup terjangkau ya untuk kios SKJ. 320.000. Nah, ini bergeser nih ada burung apa nih Mas? Anis bata atau anis merah. Anis bata atau anis merah ya. Ini masih bantu Lolo. Udah mandiri, udah pada makan pur sendiri ya. Kalau mau mandiri mau. Oke, ini untuk jenis kelamin gimana ini Mas? Kalau soal anis mah gambling lah. Masih gambling nih ya. Ini masih gamblingan. Untuk harga berapa nih Mas? Harganya 350. 350.000. Ini untuk anakan anis merah ya. 350.000 ya. Oke, selanjutnya kita pantau ready untuk ini burung jalak Bali ya. Nah, ini dewasa apa masih remaja nih Mas? Remaja pasangan ya. Nah, ini remaja yang masih pasang-pasangan ya untuk jalak Bali. Nah, ini penampakan sebelah juga ada. Nah, untuk harga nih berapa nih Mas jalak Bali pasangan? Dapatkan 2,8 juta ya. 2.800.000. Ini dapat sertifikat Mas ya? Dapat sertifikat untuk yang beli jalak Bali ya. Ini pasang-pasangan cukup 2.800.000 ya untuk di kios SKJ. Terjangkau banget ini harganya. Yang mau coba branding ya, dapat kicamannya. Untuk jalak putih 2.800.000. Nah, ini kalau yang sendirian ini jantan ini. Oh, ini ada juga pasangannya ya. Oke. Oke, selanjutnya ready untuk burung kenari ini yang loper ya. Jenis loper
Ini pilihan jantan mas ya? Nah pilihan jantan-jantan ini. Untuk loper jantan ini stoknya ya. Untuk warna silakan dipantau sendiri ya. Nah, ini untuk harga berapa nih mas? 120.000. 120.000. Nah ini mas misalkan nih membeli beli kenari terus dapatnya betina bisa ditukar mas? Untuk ini pilih sendiri ya, pilih sendiri. Untuk kenari yang jenis loper ya, ini yang warna-warna cerah 120.000. Nah ini sama mas nih, masih sama ya. Ini masih sama untuk stoknya, aman banget ya. Cakep-cakep banget untuk warnanya ya. Untuk kenari loper jantan warna cerah 120.000. Nah ini bergeser nih, ada yang warna putih dan warna panda ya. Ini jantan mas ya, jaminan jantan ya. Untuk loper warna putih dan warna panda berapa nih mas harganya? Putih 130.000. Untuk yang warna panda 160.000. Untuk hijau SKJ ya. Nah ini penampakan untuk loper warna panda dan warna putih ya. Oke, ini juga ready untuk burung kenari. Ini yang untuk yang warna gelap ya. Ini juga kenari loper nih mas ya. Ini stoknya aman banget. Untuk yang warna gelap berapa nih mas harganya mas? Untuk harga cukup 80.000. Nah ini sudah tertulis ya, untuk kenari loper warna gelap ya, cukup 80.000. Nah ini penampakan burungnya, stoknya ambiar banget untuk di kios SKJ ya. Ini sebelahnya nih ready untuk burung kenari yang jenis F1 ya. 225.000. Ini yang F1 ya. Untuk kenari jenis yang F1 225.000. Ini jantan betina campur mas? Campur ya. Silakan pilih sendiri ya untuk jantan betinanya. Untuk F1 ya. Dan untuk yang selanjutnya ini juga ready untuk burung kleci dakun, ini yang pacitan ya. Ini untuk stoknya masih aman ya. Untuk dakun pacitan cukup Rp100.000. Nah ini mulus-mulus ya untuk dakun pacitannya. Cukup Rp100.000 ya. Oke, ini juga ready untuk burung Mozambik ya. Nah ini burung impor. Ini di atas sama mas ya? Sama ya, Mozambik ya. Nah ini jantan betina masih campur ya. Stoknya ambiar banget untuk kios SKJ. Untuk harga per ekor berapa ini? 250. Cukup 250.000. Untuk Mozambik ya. Ini makannya biji-bijian mas ya? Jawabut ya. Makannya jawabut. Ini stoknya ambiar banget. Ini untuk Mozambik ya. Seru banget untuk stoknya. Sampai ke ujung mas ya. Oke, ini juga ready untuk burung foxai apa nih mas? Foxai mantel ya. Nah, ini untuk foxai mantel. Ini untuk jenis kelamin gimana nih mas? Campur ya. Ini masih campur untuk jenis kelamin. Sudah pada ngepur mas ya? Pur total semua. Pur total semua ya. Untuk burung foxai mantel ya. Untuk harga berapa nih mas? 180.000. Cukup 180.000 ya. Foxai mantelnya. Ini stoknya juga masih aman mas ya, banyak banget. Nah, ini di atas masih ada ya. Nah, ini mulut-mulut cuman lagi pada dokor ya. Ini juga ready untuk burung sri gunting. Ini sri gunting apa nih mas? Oh sri kantil ya, cuman yang panjangnya hilang ya, antenanya. Ini udah ngepur belum nih? Semipur ya. Berapa nih mas harganya? 125.000 untuk sri kantil ya. Ini bergeser sebelahnya juga ada gelatik batu ya. Ini untuk gelatik batu. Ini yang kecilnya mas ya. Untuk harga berapa nih mas? 30.000 ya. Cukup 30.000 untuk gelatik batu ya. Oke, ini juga ready untuk di kios SKJ untuk
tuca hijau yang PH ya, atau paru hitam. Ini untuk stoknya terpantau ya, masih aman ya untuk video SKC. Untuk harga berapa nih mas? 280. Cukup 280.000 ya untuk paru hitam. Ini tuca hijau dari mana nih mas? Tuca hijau dari Jember ya. Untuk tuca hijau Jember nih. Banyak banget untuk stoknya ya. Kita berlanjut, ini ready untuk burung cucak biru ya. Ini penampakan untuk cucak biru. Ini jantan-jantan mas ya? Jantan mas. Jantan-jantan ini. Ini burung surga ya, untuk warnanya cakep. Ini masih muda-muda mas ya. Untuk harganya cucak biru cukup 250.000 ya. Nah, ini cukup terjangkau ya. Untuk video SKJ ya. Stoknya masih aman. Oke, selanjutnya ready untuk burung parkit. Ini yang lokal ya. Untuk di kios SKJ, untuk parkit lokal ini full banget stoknya. Sampai ke ujung. Ambiar ya stoknya. Untuk parkit lokal ya. Ini untuk harga berapa nih mas? Rp90.000 per pasang ya. Per pasang Rp90.000. Untuk parkit lokal, untuk warna pantas sendiri ya. Ada warna kuning, warna hijau. Cukup Rp90.000 per pasang ya. Ambiar stoknya. Oke, selanjutnya ready untuk burung lakbet ya. Ini untuk warnanya tinggal ini mas ya. Ini prekor berapa nih mas? Rp50.000 ya. Bebas pilih warna. Rp50.000 ya. Ini warnanya juga macam-macam nih. Cukup Rp50.000. Terus selanjutnya ini juga ready untuk burung perkutut ya. Mas, ini perkutut mana nih? Nah, ini perkutut lokal yang dari Blora ya. Ini mulus-mulus banget, jantan betina campur. Ini berapa harganya mas? Cukup Rp20.000 ya untuk perkutut lokal yang dari Blora ya. Oke, untuk yang selanjutnya kita shoot, ini ready untuk burung kenari ini yang sudah terpantau gacoran. Ini kenari AF ya, full banget stoknya. Untuk warna ini macam-macam untuk warnanya. Untuk video SKC full banget nih. Di atas sama itu juga mas ya. Ini full banget stoknya. Untuk harga bebas pilih warna berapa nih mas harganya? Rp350.000 untuk jenis AF yang sudah gacoran ya. Ini untuk penampakannya ya, warna cakep-cakep banget. Rp350.000. Wah, ini sold out ini. Ini burung apa nih mas nih? Kleci dakun pacitan ya. Wah, ini bagus. Untuk fisiknya mas aman mas? Aman ya. Iya. Oke, di angka berapa nih untuk kleci dakun pacitan? Berapa? Cuman di angka 100.000 saja. 100.000 ya, murah. Dakun pacitan. Dakun pacitan. Ori. Mantap. Ini bosnya, Pak Bos, kalau boleh nanya. Dari mana? Saya dari Pondok Gede. Pondok Gede ya. Terima kasih sudah belanja di kios SKC. Semoga sehat selalu. Oke, selanjutnya ready untuk burung perkutut ya. Ini ada warna putih lurik, Mas ya. Sama warna mata merah. Oh, ini yang mata merah ya? Mata merah. Ini yang warna mata merah untuk putih luriknya perkutut. Ini masih remaja apa sudah dewasa, Mas? Remaja. Remaja ya. Nah, untuk harga berapa nih, Mas? Rp50.000-an kalau ngambil semua. Cukup Rp50.000-an ya. Untuk perkututnya ya. Ini minus apa gimana? Agak kurus. Agak kurus ya. Ini cukup Rp50.000 harganya ya untuk perkututnya. Nah, untuk kenarinya, Mas? Kenarinya juga sama. Diambil semua 3-3-nya 50. Oh, kalau diambil 3-3-nya 50.000-an ya. Ini ada 3 ekor kenarinya ya. Ada 3 ekor untuk kenarinya.
Ini minus kurus kenarinya. Ini kenarinya cuman minus kurus dan perkututnya ini masih muda-muda ya. Berarti kalau diambil semua perkututnya cuman 200.000. Iya. 4 ekor 200.000. Dapat putih lurik 2. Dapat putih lurik 2 dan warnanya dan bangkok 2 cukup 200.000 kalau diambil semua nih ya. Perkututnya. Oke, ini sold out lagi untuk burung kenari lagi, Mas ya. Kenari. Ini jenis loper ya? Loper, cuman warnanya ini bagus banget. Warnanya warna cerah banget nih. Ini di angka berapa nih Mas nih? Murah, 120 saja. Cukup 120.000 ya. Murah. Oke, ini bapaknya nih Pak yang beli burung kenari dari mana Pak? Ya? Dari mana Pak? Sampainya. Sampean dari mana? Jakarta. Jakarta ya. Masih area sini Pak ya? Iya. Terima kasih Pak ya sudah belanja di kios SKJ. Semoga sehat selalu. Ini langsung dibungkus. Cukup 120.000. Amin, Pak. Terima barangnya. Bentar ya, Pak. Oke. Oke, cukup sekian dulu review saya untuk di kios SKJ. Terima kasih buat sahabat Jumania yang sudah mensupport channel saya. Nantikan video saya selanjutnya. Rafiq Ucap pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.